Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita teruskan seri kajian kita berkaitan dengan Ijazul Quran, dan kita masih bicara Ijaz Ikhbari, kemukjizatan Al-Quran daripada pemberitahuan atau perkhabaran, yakni Al-Ikhbar Al-Ghaibi an zamanil mustaqbal. Minggu lepas kita telah pelajari Al-Ikhbar Al-Ghaibi an zamanil mustaqbal berkaitan dengan tahwilul kiblah, yang dimaksudkan di sini yakni Allah telah memberitahu kepada Nabi Muhammad dan juga kepada seluruh hambanya akan adanya peristiwa yang akan berlaku sebelum ianya berlaku, dan peristiwa itu berlaku sebagaimana yang diberitahukan. Jadi benar adanya. Ini bukan ramalan, ini bukan tilik nasib. Yang memberitahu itu Allah yang menciptakan alam semesta dan segala kejadian yang ada di dalamnya, ima yang telah, yang sedang dan yang akan. Sebab kalaulah Al-Quran ini katalah sebagai ucapan perkataan Nabi sebagaimana yang dituduhkan oleh orang kafir, InsyaAllah maknanya Nabi telah memperjudikan dakwahnya dengan ramalan-ramalan yang mungkin salah, tapi tidak ada satu pun yang disampaikan oleh Nabi, wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi, melainkan semuanya betul berlaku. Termasuklah seperti yang telah kita pelajari, apa yang akan dipilih oleh seseorang sebelum ia memilih. Contohnya Abu Lahab yang telah kita pelajari. Abu Lahab dinyata oleh Allah bahwa dia akan sepanjang hayatnya ia akan terus memilih jadi orang kafir hingga matinya, dan tak pernah sekalipun, sesaat pun, tak pernah sekalipun mengucapkan kalimah syahadah, tak akan sesaat pun menjadi orang mukmin, walaupun pura-pura. Dan Abu Lahab sebenarnya diberi peluang yang cukup, ruang yang cukup, karena selama 12 tahun. Jadi seakan-akan, saya ulangi, seakan-akan Nabi memberitahu kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, selama ini kamu kata aku cakap bohong, dan kamu kempen, menyeru, mengajak semua orang supaya tidak mempercayai ucapan aku, karena kamu kata aku ni bohong, bomoh. Sekarang aku nak cabar kamu, tolong buktikan yang ucapan aku bohong. Yakni
Aku kata bahawa kamu tidak akan memeluk agama Islam walaupun sesaat. Tolong dustakan ucapan aku ini. Dan diberi masa selama 12 tahun. Abu Lahab tidak mampu membuktikan kebohongan ucapan Nabi. Kan ucapan Nabi tadi benar. Buktinya selama 12 tahun dia tetap kafir. Wahai Nabi dah beritahu kamu akan tetap kafir. Jika ia orang bijak, senang nak mendustakan ucapan Nabi tadi. Meluk agama Islam je lah. Dan masa yang diberi, ruang yang diberikan bukan sekejap, 12 tahun. Nah, di sinilah sebenarnya ijaz yang syukur menggetarkan umat Nabi dahulu. Jadi ijaznya lebih kepada khisiyah, apa kepada maknawiyah, tafakur. Hanya orang benar-benar menggunakan mata batinnya sahaja yang boleh nampak kedahsyatannya. Saya tekankan sekali, mukjizat ada dua, satu khisiyah, kedua maknawiyah. Khisiyah ini yang boleh dilihat dengan mata, didengar oleh telinga, mungkin dipegang oleh tangan, dirasa oleh mulut. Contohnya mana wasalwa, itu kan mukjizat itu. Tongkat Nabi Musa, mukjizat. Unta keluar daripada batu, itu khisiyah. Mukjizat seperti ini sebetulnya tidak sehebat dibandingkan mukjizat maknawiyah. Al-Quran bukan mukjizat yang seperti itu. Tapi biasanya manusia lebih mengkagumi yang khisiyah. Sebab yang khisiyah kan mata nampak, memang betul. Unta keluar daripada batu, memang getar je. Quran tidak merasa, yang dirangsang oleh Quran bukan rasa kagumnya. Biar kagum pun, tetapi hatinya, supaya dia berfikir. Wahal kemujian Al-Quran jauh lebih dahsyat daripada tongkat Nabi Musa, karena ia bersifat maknawiyah. Hanya nak memahami ijaz Al-Quran yang sifatnya maknawiyah ini, ya, berbeza dengan cara memahami mukjizat khisiyah. Hanya perlu mata, perlu telinga, perlu lidah untuk mengambil mana saya dirasa. Iyalah, turun dari langit. Hanya perlu itu saja. Tak perlu menggunakan akal, tak perlu berfikir. Beza dengan Al-Quran. Gunakan kecerdasan akalmu, gunakan mata hatimu. Pasti kamu akan nampak mujizat Al-Quran jauh lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Ini bermakna, kalau saya boleh gunakan istilah, Al-Quran sebagai mujizat ini Allah tujukan, Allah hadapkan pada mereka yang mau berfikir. Itulah. Yang bukan hanya mau melihat, mendengar atau merasa, tapi yang dicabar yakni kemampuan kita berfikir, kemampuan kita merenungkan dan memahaminya. Termasuklah ijaz yang sedang kita pelajari, yakni ijaz ikhbari, al-ikhbar al-ghaibi. Lepas kita pelajari tentang tahwil kiblah. Allah dah beritahu dah, nanti bila kiblat aku tukar daripada Masjidil Aqsa ke Baitul Haram, pasti, Allah kata, pasti ada orang-orang yang komplain, orang yang tak suka, orang yang protes. Dan orang yang protes itu sebenarnya orang-orang bodoh-bodoh belaka. Cobalah kalau selepas turun ayat tahwil kiblah ini tak ada orang yang komplain. Semua menahan diri, semua sabar, semua jangan dustakan ucapan Nabi. Muhammad kata bila kiblah ditukar nanti ada orang komplain. Mari kita pastikan tak ada orang komplain. Saya qulu sufaha'u itu batal ya sekalian. Saya qulu sufaha'u minal ladina wa malhum, kalaulah selepas arah kiblat ditukar dan tak ada orang yang komplain, tak ada orang yang berpasti, semuanya menerima, batal tu satu ayat tu. Dan bila satu ayat batal, seluruh Al-Quran tidak akan dipercayai oleh orang. Masalahnya kenapa Allah dah kata, Quran dah kata, pasti ada orang yang tak puas hati. Dan yang tak puas hati, ini orang bodoh-bodoh. Sepatutnya, bila mereka itu cerdas, ya diamlah. Daripada digelar bodoh. Inilah yang saya katakan, ijaz macam itu yang sebenarnya lebih
lebih kuat daripada tongkat Nabi Musa sebetulnya. Sebab itu menggunakan akal fikiran, menggunakan fikir. Hanya saya kata tempoh hari, kalau tongkat Nabi Musa, unta Nabi Soleh, ya yang percaya mungkin orang yang hidup pada masa itu. Yang percaya itu mukjizat, bukti kenabian Nabi yang hidup pada masa itu, pada zaman Nabi Soleh, dan berada di tempat itu. Orang yang hidup selepas Nabi Soleh seperti kita, atau orang yang hidup masa itu tapi tidak di tempat Nabi Soleh, yang tak melihat, ya mungkin percaya, mungkin tidak. Sedangkan yang melihat pun ada yang percaya tidak. Kita yang tidak melihat, karena peristiwa itu hanya berlaku sekali, tak pernah berlaku sebelum dan tak akan berlaku selepasnya, ya bagi kita, saya kata itu hari sekarang, jika sekiranya, jika sekiranya kita andaikanlah kisah cerita tentang tongkat boleh bertukar jadi ular, seekor unta hidup keluar daripada batu, jika sekiranya kisah ini tidak diceritakan dalam Al-Quran, kita percaya tidak? Agak-agak. Jikalah tidak ada dalam Al-Quran, ada seekor unta keluar daripada batu, ada tongkat boleh membelah lautan, jika ia tidak ada dalam Al-Quran, agak percaya tidak? Tak percaya. Kisiah itu macam itulah. Jadi nilai ijaznya hanya bersifat sementara, bersifat lokal. Orang yang hidup selepasnya, iya ke macam itu. Boleh jadi percaya, boleh jadi tidak. Sedangkan yang hidup pada zaman itu pun ada yang percaya dan tidak. Apalagi yang tidak melihat. Tapi karena ia diceritakan Al-Quran, dan Quran itu semuanya betul, semua yang diceritakan betul, seperti mana ini pemberitahuan ini, ya akhirnya kita yakin, wajib yakin. Beza dengan Al-Quran, nilai ijaz Al-Quran boleh dilihat, boleh dimengerti oleh mereka yang hidup pada zaman Quran diturunkan, dan juga boleh difahami oleh mereka yang hidup selepas Al-Quran diturunkan hingga kita hari ini. Boleh? Jadi dari inilah sebenarnya ijaz Al-Quran jauh lebih dahsyat daripada khisyah. Nabi punya ijaz mujizat khisyah, juga punya ijaz mujizat maknawiyah. Contoh, Nabi pernah membelah bulan, dan itu mujizat khisyah. Tapi Nabi dalam berdakwah tapi tidak menggunakan mujizat khisyah ini untuk meyakinkan orang bahawa Nabi adalah Nabi. Yang Nabi gunakan yakni Al-Qurannya. Orang Nabi belah bulan, orang nampak, ya sudah, itu saja. Kamu percaya atau tidak, sudah. Nabi taklah kemudian lain kali, kamu tak percaya aku Nabi, tempoh hari aku belah bulan, kau ingat? Tak ada. Nabi tak akan ulang-ulang. Kamu tetap percaya, kan semua orang tahu yang aku pernah belah bulan. Tak ada, Nabi tak akan sebut banyak kali. Yang ada Al-Quran, Afala tafakarun, itu puluhan kali dalam Al-Quran. Kalau kamu tidak percaya, buat macam Al-Quran. Sebab itulah mukjizat Al-Quran dia mencabar akal kita, minda kita, hati kita. Orang dahulu tidak perlu, saya katakan, untuk mempeyakini mukjizat khisyah, tidak perlu itu. Ya, hanya perlu matanya tak rabun supaya nampak unta keluar dari batu. Hanya perlu lidahnya masih sehat sehingga boleh merasakan mana wasawa. Hanya perlu telinganya tidak peka supaya boleh mendengar suara betul ke unta hidup tu. Disebutkan hanya itu saja. Modalnya hanya panca indera. Ya. Untuk memahami mukjizat kisah hanya perlu panca indera. Tapi memahami mukjizat Al-Quran yang sebenarnya maknawiyah tidak cukup dengan panca indera. Karena yang dicabar bukan dria kita yang lima, tapi yang dicabar yakni akal dan hati kita. Jadi terus kepada kita, hati dan akal kita. Jadi tentang tahwil kiblat, perubahan kiblat,
itu benar-benar menunjukkan kebenaran kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbukti ketika Allah berfirman memberitahu sebenarnya sayakul sufaha, pasti akan ada orang-orang yang tak kuat hati komplain kenapa kiblat ditukar daripada Masjid Al-Aqsa ke Masjid Haram. Dan orang yang komplain itu Allah kata sufaha. Bermakna apa yang disampaikan Nabi betul. Orang Yahudi yang mendustakan Al-Quran, mereka hanya mampu mendustakan dengan mulutnya tapi tidak mampu mendustakan dengan perbuatan dan tindakannya. Ini lebih hebat. Mereka lemah sebenarnya berhadapan Al-Quran, lemah kerana perbuatannya membenarkannya walaupun mulutnya mendustakannya. Inilah kekuatan Al-Quran itu di situ. Jadi apa ya, sangat-sangat kuat. Yang kedua, daripada yang kita pelajari minggu lepas, kita berisikan bahawa at-taslimul mutlak walikiyatul kamil, sikap berserah diri secara mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dilakukan oleh para sahabat. Buktinya ayat turun fawali wajah salamis haram, hadapkan wajahmu palingkan wajah ke Allah Masjidil Haram. Nabi terus melakukannya saat itu juga. Nabi tidak menunggu lepas solat, tak menunggu solat berikutnya, tidak. Itu menunjukkan bahwasanya sikap berserah diri kepada Allah ini mutlak, tidak menunggu, tidak tangguh-tangguh. Waktu itu diarahkan, waktu itu dilakukan, walaupun sedang solat tukar kiblat. Ini pengajaran yang sangat penting. Jadi Nabi dan sahabat ini itulah tidak suka menangguh-nangguhkan melakukan satu-satu suruhan bila suruhan itu sudah datang. Tak boleh nantilah, tak ada. Itu pengajaran. Dan yang ketiganya, yakni para sahabat ini hirsul mukmin ala akhi wa khubil khair. Orang-orang mukmin waktu itu sangat-sangat apa namanya? Bersemangat untuk menyampaikan kebenaran. Semangat menyampaikan kebenaran ini sangat tinggi. Buktinya orang yang salah seorang yang makmum di belakang Nabi, ketika Nabi menukar arah kiblat masa solat, lepas solat terus lari, terus rawan Madinah, memberitahu kepada semua orang kiblat sudah bertukar. Wah, belum pun disuruh tu, belum pun disuruh. Semangat nak menyampaikan kebenaran itu sangat tinggi sekali. Dia tidak menyerahkan pada orang lain karena mereka merasa tiap-tiap seorang daripada mereka ini merasa berkewajiban tawasau bilhaq. Sehingga Islam waktu itu sangat pesat sekali perkembangannya, sangat cepat sekali, sangat pantas. Walaupun kemudahan tidaklah seperti sekarang. Kita tidak boleh bayangkan kalau pada zaman Nabi lah, katalah sudah, kalau pada Nabi katalah sudah ada Maxis, sudah ada You Mobile, sudah ada apa, Telekom, tak tahulah, sudah ada kereta, pasti laju. Islam pasti sangat pesat. Sedangkan belum ada apa-apa pun, sudah. Karena semangat. Jadi istilahnya sarana dan prasarana sebenarnya bukan sebagai penentu Islam ini pesat atau lambat, cepat atau lambat berkembang. Bukan. Faktor sarana prasarana mungkin hanya membantu. Penentunya yakni kesedaran setiap umat Islam. Kalau setiap usaha dia punya kesedaran tawasau bil haq, jangankan ada, tak ada apa namanya, tak ada telefon. Kalau ada telefon lagi, kemudahan tak ada pun, akhirnya hanya dalam jangka masa tidak sampai satu hari, tak sampai, seluruh Madinah akhirnya sudah tahu, oh kiblat sudah di. Nabi tak perlu lepas solat begini ya, karena kiblat sudah, mari sekarang kita buat ahli jalatan kuasa, siapa agak yang berkewajiban nak antau sana, tolong beritahu kawan. Tak ada, semua gerak sendiri, karena mereka tahu balighu anni walau ayah, sampaikan oleh kamu, kata Nabi, daripada aku walaupun hanya satu ayat. Inilah kewajiban dakwah itu yang menyebabkan Islam sangat pantas berkembang hingga sampailah ke Asia Tenggara.
Tanpa itu, tanpa semangat tawasau bil haq, saya fikir tidak akan sampai di sini. Jangan sampai di sini. Bahkan sampai berniaga pun, kan cita Islam masuk ke Asia Tenggara pun dibawa oleh peniaga-peniaga kan. Orang dahulu berniaga bukan nak cari keuntungan semata. Nak menyiapkan Islam. Dahsyatlah itu bagi saya. Orang dahulu nak berniaga sambil berdakwah. Sambil berdakwah. Sebab pada zaman Nabi, sahabat ni bila berjalan pasti ada sama ada nak berniaga sambil berdakwah atau mungkin memang berdakwah diutus oleh Nabi. Itu pergerakan sahabat pada zaman dahulu itu ajalah. Kalau dia pergi sana, pergi sini, itu maknanya sama ada nak berniaga, muka perniagaannya sambil berdakwah ataupun disuruh Nabi berdakwah. Itu saja. Itu pergerakan orang pada zaman Nabi. Tidak ada pergerakan sahabat pada zaman Nabi kerana cuti, tidak ada. Cuma dia alah saja cuti. Tak ada. Tak ada sahabat tiba-tiba satu family bilang duduk di tepi pantai mandi-manda saja rehat. Tak ada. Baca dalam sejarah. Itu sahabat. Ya? Jadi akhirnya kita kenal Islam. Ini mungkin yang kurang ya. Dalam arti kita yang kurang sekarang ini. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini agak panjang, yakni mukjizat. Silakan. Semasa Nabi Wahyu tukar position dia, position Nabi depan. Nabi solat di Madinah. Bila solat di Madinah menghadap ke Baitul Maqdis, maknanya Nabi menghadap ke utara kan, membelakangi Makkah, membelakangi Masjidil Haram. Begitu dalam salat turun ayat fawalli wajhaka satral masjidil haram, maka palingkan wajahmu ke arah masjidil haram, maka Nabi pun terus membalikkannya. Jadi tukar arah, tentulah bergerak, tukar arah ke arah selatan daripada menghadap utara. Mana selatan, mana ibarat kalau asalnya menghadap ke sana terus menghadap. Ya mesti. Pasti tidak mungkin imamnya berbalik, makmumnya tak berbalik, nanti berhadapan. Atau imamnya, imamnya balik, makmumnya balik, nanti imamnya malah di belakang. Tak mungkin. Dalam tahun 70-an dan 80-an, kalau kita depan itu ada tulisan dengan peraturan Nah, itu tanya yang Arab lah tu. Kenapa dulu ada sekarang tak ada? Kalau tentang itu tanya yang Arab. Kenapa dulu ada sekarang tak ada? Kenapa dibuang gitu? Nah, itu tanya yang buang. Saya tidak tahu itu. Kalau setelah kaitan dengan itu, tanya yang buat. Maknanya kenapa dulu ini ada petunjuk, sekarang tidak ada. Dulu sini ada, itu tanya orang Arab. Saya ingat orang Melayu pun tak ada yang tahu itu. Baik, jadi ini berikutnya ni, al-ijaz ikhbari atau al-ikhbar al-ghaibi an zamanil mustaqbal. Apa yang akan berlaku Allah dah beritahukan dan nanti berlaku sebagaimana yang diceritakan berkaitan dengan bushra dukhulil masjidil haram. Bushra dukhulil masjidil haram atau fathu Makkah. Bushra dukhulil masjidil haram atau fathu Makkah. Khabar gembira daripada Allah bahawa Nabi dan sahabatnya nanti akan dapat memasuki Masjidil Haram dengan aman. Makkah yang telah menghalaunya, mengusirnya
akan dapat dibebaskannya. Allah sudah berjanji kepada Nabi, Allah sudah memberi kabar gembira kepada Nabi dan sahabat bahwa Makkah yang memusuhinya bahkan menghalaunya keluar, nanti Allah akan beri kemenangan pada mereka. Makkah mereka akan berjaya membebaskan kota Makkah, akan memasuki Makkah semula dengan keadaan dalam keadaan aman, tentram, bebas tak ada gangguan. Waham masa itu Nabi baru dihalau. Ini poin yang nak disampaikan oleh Allah. Ibarat oranglah dihalau daripada kampung halaman dengan dikejar-kejar, bahkan kalau tidak sembunyi-sembunyi dibunuh, dihalau dalam perjalanan mengeluarkan negeri dia. Allah memberitahu seakan tak mengapa, nanti suatu hari kamu boleh balik ke tempat asal kamu, ke negeri kamu dengan aman, dan mereka kamu akan tanah itu kamu akan bebaskan. Ini janji Allah. Ketika orang kafir sedang berkuasa, sementara Nabi dan sahabatnya lemah. Ya, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu tidak punya kekuatan apa-apa. Dari segi ketenteraan, daripada senjata, daripada ekonomi, lemah, pengalaman perang tidak ada. Bahkan yang keluar itu pun sembunyi-sembunyi, takut nanti orang-orang Quraisy mengetahui, dan bila mereka tahu, ya pasti akan ditangkap lah. Nabi sendiri pun tengok ketika keluar daripada Makkah, ditemani oleh Abu Bakar, sorok-sorok, sempat sembunyi. Dari Makkah nak pergi Madinah sebenarnya pergi arah mana tu? Utara kan? Tapi Nabi keluar rumah bukan terus arah utara, Nabi ke selatan dahulu. Tu masuk ke Gua Thawr tu. Gua Thawr tu kan berada di sebelah selatan Makkah. Itu siasat. Nabi punya siasat, punya cara macam mana supaya nak mengelirukan musuh. Oh, Muhammad ku dengar nak pergi Madinah ni. Sekarang di rumah sudah tidak ada. Kalau begitu mari kita kejar ke utara. Mesti begitu yang difikirkan oleh orang kafir nanti. Dan Nabi sudah fikirkan itu. Akhirnya pergi selatan dahulu. Itu untuk mengelirukan tu. Itu pun kena bermalam di situ, kena macam-macam. Karena sangat lemah. Dalam keadaan keluar, diusir dari negeri sangat lemah, tiba-tiba Allah pula memberitahu kepadanya apa yang akan berlaku. Nanti kamu boleh masuk balik ke negeri kamu dengan aman. Orang yang menghalau kamu, kamu boleh kalahkan. Negara kamu, kamu boleh bebaskan. Kita lemah selemah-lemahnya. Tapi sudah ada ayat seperti itu. Mari kita lihat ayat yang pertama. Surah Al-Qasas ayat 85. Ini ijaz ghaibinya yang pertama. Dan terbukti ketika Nabi masih hidup, bukan ramalan, tapi pemberitahuan Allah yang Maha Tahu. Al-Qasas 85. Surah yang ke-28. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى
wa man huwa fi dalalim mubin. Inna sesungguhnya Allah di zat yang, maknanya Allah, sesungguhnya Allah zat yang faradha, telah menetapkan, telah memfardukan alaika atas engkau Al-Quran. Quran. Allah yang telah memfardukan, menetapkan mata engkau Al-Quran Muhammad. La raduka, lam sungguh, lam pasti, raduka, akan mengembalikan engkau. Roda ya rudun, mengembalikan engkau. Ila ma'adin, ke tempat kembali. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah. Saya ulangi, masa Nabi tinggalkan Makkah bersama Abu Bakar di satu tempat yang namanya Jahfah. Ada satu daerah, satu kampung namanya Jahfah. Mantaqah Jahfah. Yakni dalam perjalanan menuju Madinah berdua, bertiga dengan apa namanya, dengan ini apa, Yahudi yang dilantik oleh Nabi, yang jadi wis dia, wisnya waktu itu pemuda Yahudi, wazir dia. Jadi belum sampai Madinah, tiba-tiba Jibril turun atas perintah Allah, membawa wahyu. Bunyi dia, sesungguhnya Allah zat yang telah menurunkan pada kamu Al-Quran, mewajibkan Al-Quran untuk kamu laksanakan, Allah itu jugalah yang nanti akan mengembalikan kamu wahai Muhammad ke tempat kembali. Ma'ad itu yakni tempat asal Makkah. Sekarang mereka halau kamu ke Madinah. Suatu hari Allah Tuhanmu akan mengembalikan kamu ke Makkah. Masya Allah. Ini belum sampai di Madinah, rumah di Madinah ini dalam perjalanan. Ini namanya ikhbar. Allah sudah memberitahu apa yang akan berlaku. Dan ingat, Allah tidak mungkin bohong. Sekarang katakanlah, tiba-tiba ayat ini didengar oleh orang kafir, katalah, macam mana kanya? Abu Jahal dengar, eleh, kita halau pun kecut, nak patah balik pula. Saya yakin kalau waktu itulah, katalah, adalah seorang apa namanya, penganalisa apa namanya, ialah penasihat politik lah saya ingat, tak ada yang berani meramalkan. Dah mana, tak mungkin lah, dihalau pun semua tak melawan, harta pun semua ditinggal, di Madinah pun semuanya tak punya rumah, ini pula nak balik ke mustahil lah. Tapi ingat, ini bukan kata Nabi, ini Allah yang mencipta alam semesta, yang sudah mengetahui apa yang akan berlaku sebelum berlaku. Kul, katakan, Ahmad, beritahu pada umatmu semuanya, Rabbi a'lam, Tuhanku maha mengetahui. Man ja'a bil huda, sesiapa yang mendatangkan petunjuk, yang datang dengan petunjuk, wa man huwa fi dhalalim mubin, dan sesiapa yang dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini adalah bisyarah, busyrah. Busyrah atau bisyarah, kabar gembira bagi Nabi dan umat Islam yang diusir keluar. Bi anna Allah saufa yarudduhu ila Makkah zafiran muzaffara. Bahwa Allah akan mengembalikan Nabi dan sahabatnya ke Makkah dengan penuh kemenangan, kejayaan.
Kalau dalam bahasa sekarang, Nabi akan balik ke Makkah dengan menang, penuh bergaya. Menang dengan bergaya. Wa bi surati qat'iyyah biduni ayyi qaidin wa syartin. Tanpa syarat. Saya tunjukkan nanti kenapa Allah tanpa syarat. Syarat itu maknanya tak perlu berperang, tak perlu bersusah payah, macam itulah. Muhammad, kamu dan umat kamu nanti aku akan kembalikan semula ke Makkah. Makkah kamu akan bebaskan tanpa syarat, tanpa susah payah. Kan macam mustahil kan macam ni. Sedangkan mereka dalam keadaan lemah, dihalau oleh orang kafir pun tak melawan. Bahkan Nabi pun terpaksa suruh-suruh. Kalau nanti kamu akan halau orang Makkah dengan berperang, dengan bermandikan keringat dan air mata. Tak payah. Kamu nanti akan berjamu bebaskan Makkah dengan keringat dan air mata. Nah, itu mungkin teruk juga nanti kita berperang. Ini tak, tanpa syarat. Dan tahukah kita yang sekalian, janji Allah ini, turunnya ayat ini, jarak masa daripada turunnya ayat ini dengan Fathu Makkah, Makkah dibebaskan, betul-betul Nabi balik ke Makkah dalam keadaan bergaya tadi, hanya lebih kurang 8 tahun sahaja. Bayangkan, hanya 8 tahun. Sejak tahun 8 Hijriah, Makkah dibebaskan. Dan Nabi serta sahabat pergi ke Makkah, tak ada perlawanan apa-apa. Orang Makkah semua nyuruk di rumahnya. Bahkan Nabi memberikan istilahnya pengampunan secara ramai-ramai. Dan mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam. 8 tahun. Cemana orang dihalau, bangsa dihalau, diusir dari tanah air dalam keadaan hina, ketakutan, miskin. Dan pergi ke tempat orang tak punya apa-apa. Dalam masa 8 tahun, boleh merebut semula. Itu luar biasa lah. Agak berapa lama agaknya Palestin, sudah kita Palestin ditindas Yahudi? Sudah berapa lama kan? Termasuk yang dihalau sana. Saudara kita Muslim Rohingya dihalau, kalau tak keluar dibunuh oleh kerajaan Myanmar. Myanmar ke Burma? Oh, sama tu ya. Oh, Burma dengan Myanmar sama ya. Dihalau keluar orang Muslim. Kalau tidak, dibunuh. Agaknya berapa lama sudah Muslim Myanmar boleh balik semula ke Myanmar? Muslim Rohingya ni lah, dalam keadaan aman dan menguasai Myanmar agak-agak. Ya, untuk Muslim Rohingya masalah tak ada ayat ini. Kalau ketika Muslim Rohingya kata keluar, naiklah sampan yang penuh sesak, yang dikejau-kejau, kemudian turun ayat innalladhi faradha 'alaikal Qur'an. Oi, seronok leh. 8 tahun ya Mas kalian. Nasib Nabi dengan sahabat macam Rohingya, apa namanya, Muslim Rohingya itulah. Dikejar-kejar, dihalangi dan papa ke dana sampai di mana, termasuklah Abdur bin Auf yang kaya raya itu pun tidak membawa hartanya. Pergi Madinah, istilahnya hanya sehelai sepinggan. Sehelai sepinggan. Oh, pinggang. Tak, dulu saya kerja di Perak, dia sehelai sepinggan gitu. Orang Perak kan pinggang. Mungkin betul lah, sehelai kainnya sepinggan nasinya. Mungkin maksudnya begitulah. Kalau sehelai sepinggang, saya tanya kenapa pinggang jadi pinggan, katanya. Pinggang tu jadi pinggan. Oh, pinggan saya sakit lah, sakit.
Kata, kenapa pinggang jadi? Pinggan. Oh ya, sebab G-nya sudah diambil oleh orang Terengganu. Kata dia lah, G-nya dah diambil orang Terengganu. Sebab makan jadi makan. Oh, patut. Dalam masa 8 tahun ba'da samani sanawat, selepas 8 tahun min nuzuli hadhil ayat, selepas ayat ini turun, tahaqqaqal wa'dul ilahi, Allah telah membenarkan apa yang diberitahukan. Wa raddallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila mautinihi Makkah mansuran mudhaffara, Allah kembalikan Muhammad beserta sahabatnya ke Makkah al-Mukarramah dalam keadaan menang bergaya. Hadil ayat, inilah ayat al-ijaz al-ghaibi, al-ibar al-ghaibi. Bagaimana kisahnya? Begini. Sesampai di Madinah, sesampai di Madinah tahun pertama Hijriah, kan? Kemudian tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah berlaku peperangan. Wah, mereka lagi menunggu-nunggu, sahabat menunggu-nunggu. Kata kita nak balik ke Makkah, kenapa kita dah pergi ke Madinah masih juga diperangi? Bila agaknya boleh patah balik ke Madinah? Ini di Madinah pun masih dikejar oleh mereka. Kan tahun 2 Hijriah berlaku Perang Badar. Oke, okay, Perang Badar. Orang Islam menang, orang kafir Quraisy kalah. Pada tahun 6 Hijriah, 6 Hijriah, Nabi pula bermimpi. Nabi bermimpi. Mimpinya yakni bahwasanya Nabi dan sahabatnya boleh memasuki kota Makkah dalam keadaan aman, tak ada gangguan. Tak ada gangguan. Tahun 6 Hijriah. Ingat ya, mimpi Nabi adalah wahyu. Mimpi Nabi itu adalah wahyu. Benar daripada Allah. Mimpi kita, kalau mimpi Nabi wahyu, kalau mimpi kita wah saja, tak ada yu-nya, hanya wah. Sebab mimpi kan ada tiga, kan? Nabi kata mimpi ini ada tiga macam. Satu, mimpi yang benar, dan itu nilai dia, nilai mimpi yang benar itu 1/46 kenabian. Jadi kalau kenabian katalah pangkat kenabian ini, darjah kenabian kalau dibagi-bagi menjadi 46, maka mimpi yang benar itu nilainya 1/46. Jadi ada nilainya, itu datang daripada Allah. Kedua, mimpi daripada syaitan. Ketiga, yakni mimpi yang hanya, ya, orang Melayu kata bunga-bunga tidur lah, yang biasanya memori yang telah termendap lama keluar balik. Memori sudah lama yang memori, kemudian masa tidur baru itu. Atau apa yang terbawa, apa yang masa tidur, pengalaman jaga terbawa tidur. Contoh kanak-kanak bila main begitu seronok, suka, kemudian mengantuk, tidur, nanti kan gelak-gelak, gelak-gelak ke, menangis. Mimpi macam tu ya. Kita tidur di sebelah orang yang sedang borak. Cuba try. Tidur mengantuk dan tidur di sebelah kawan yang sedang borak. Boleh jadi, bukan mustahil. Nanti kita akan memimpikan apa yang diborakkan oleh kawan tadi. Ya. Ya, karena semasa tidur sebenarnya pendengaran kita tidak ditutup oleh Allah. Pendengaran masih berfungsi. Hanya Allah kurangi dia punya volume itu. Mata tertutup rapat tapi pendengaran di ya kecikkanlah. Sebab itu kalau nak kejutkan bangunan orang tidur, jangan lambai-lambai tangan atau tak akan bangun. Sebab mata dah berhenti rehat. Kalau nak bangun yang tidur, bakar mercon sebelahnya. Apa sebabnya?
dari Allah betul. Yang dari syaitan itu yang menakutkan. Libur itulah takulah. Ah itu dari syaitan. Kalau dah macam tu, Nabi kata, okeylah berembus kita bukan meniup, bukan meludah, tapi antara ludah, antara meludah dan meniup apa namanya? Tak tahu lah apa bahasa Melayunya ni. Kalau meludah keluar 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 air namanya basoko. Basoko ini keluar air, ludah, meludah. Kalau keluar angin saja napako. Keluar angin aja napako. Antara ini namanya nafata. Apa itu bahasa Melayunya? Meniup pun tidak. Pun tidak, meludah pun tidak. Jadi antara antara meludah dan meniup, apa namanya malunya? Bahasa Arab nafata. Sembur. Sembur keluar ludah. Hembus keluar angin. Apa men apa? Ya mentui lah, mentui ya. Mentui ni bahasa apa? Mentui. Ke sebelah kiri sambil baca ta'awuz itulah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Tu kalau kita mimpi daripada syaitan. Kalau mimpi yang betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tanam yang betul yakni terkesan dalam hati. Ingat sentiasa. Bahkan kadang boleh berulang sekali, dua kali. Esok pun yang sama. Ingat tu, walaupun sudah boleh satu minggu masih ingat tu. Nah, kalau yang betul, jangan cerita pada sesiapa pun. Kecuali orang yang kita percayai. Itu kata mimpi yang betul. Dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi biasanya kebanyakan kita mimpi yang mana? Satu, dua, tiga itu. Tiap malam mimpi, tak mimpi apa mimpi, tak apa mimpi, tak tahulah, lupa. Kalau kita mau Allah bagi kita mimpi yang benar, ada caranya. Nabi bersabda, asdaquhum ru'yan, asdaquhum haditha. Orang yang benar mimpinya, orang yang betul mimpinya, yakni orang yang jujur ucapannya. Bila orang tidak pernah bohong, insya Allah nanti bila mimpi, mimpinya benar. Bila. Jadi orang yang tak pernah bohong, insya Allah bila Allah bagi mimpi, mimpinya benar. Asdaquhum ru'yan, asdaquhum haditha. Tapi kalau lah katalah si apa suka bohong, si jago kelintong, mimpinya kelintong. Dipanggil jago kelintong. Nabi mimpi, mimpi Nabi pasti benar. Ini tahun ke-6 Hijriah ni. Apa yang dimimpikan oleh Nabi? Masuk, semua pergi Makkah, ramai-ramai dengan sahabat dan tenang, tak ada uang kafir tak mengganggu, uang kafir tak ini. Walhal mereka masih membenci umat Islam. Berapa kali sudah perang Uhud, sudah perang Badar, sudah perang Khandaq, sudah. Tiba-tiba kenapa uang kafir menyambutnya pula? Jadi Nabi sampaikan mimpinya ini kepada sahabat. Seronoklah sahabat. Mimpinya itu dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Fathu. Al-Fathu ayat 27. Coba lihat. Surah Al-Fathu ayat 27. Surah yang ke berapa? 48. Surah 48 ayat 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون
fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min dunil dha min duni dhalika fathan qariba. Laqad shadaqallahu, demi sesungguhnya Allah telah membenarkan rasulahu akan rasulnya, ar-ru'ya akan mimpi, bil haqqi dengan benar. Sungguh Allah telah membenarkan mimpi rasulnya. Allah lah yang bagi Nabi mimpi dan Allah benarkan mimpi itu. Pasti nanti akan berlaku sebagaimana yang Nabi mimpikan. Apa dianya? La tadkhulunnal masjidal haram, sungguh pasti kamu akan masuk Masjidil Haram, insyaallah jika Allah menghendaki. Macam mana ni boleh? Ayat ini nampak kontras atau dia? Nampak berlawanan atau dia? La tadkhulunnal Masjidil Haram insyaallah. Latat hulunna itu jamaskan, menunjukkan kepastian. Sungguh pasti kamu akan masuk Masjidil Haram, insya Allah. Macam mana? Pasti tapi insya Allah. Dan Allah berfirman, ini firman Allah bukan kita yang kata. Kalau kita yang kata tu patutlah, memanglah. Ya, besok pasti esok saya pergi rumah awak insya-Allah. Biasalah. Ini Allah yang berfirman. Allah berkata, sungguh pasti kamu akan memasuki Masjidil Haram insya-Allah. Apa maksudnya? Maknanya masuk Masjidil Haram itu satu yang pasti, bukan bohong. Hanya masanya bila bergantung pada kehendak Allah. Itulah. Esok ke, lusa ke, bulan depan ke, tahun depan ke, macam itulah. Aminin, dalam keadaan aman, tak ada orang ganggu. Muhalliqina ru'usakum, dalam keadaan kamu membotakkan kepala-kepala kamu. Wa muqassirin, dan memendekkan rambut. Ini maknanya tahalul itulah. Tahalul bagi lelaki lepas ihram, kita di apa tahalul yang paling afdal buta. Walaupun hanya memendekkan, hukumnya harus dan sah. Nabi pohonkan keampunan sebanyak 3 kali kepada yang membutakan kepalanya semasa tahalul. 3 kali Nabi pohonkan ampun. Adapun kepada yang hanya memendekkan rambutnya semasa tahalul, Nabi hanya doakan pemohon hanya sekali. Jadi kalau mau didoakan oleh Nabi 3 kali, kena buta. Habis budak tak cantik lah. Lama-lama kan tak cantik. Ya, laki khasnya, buta. La takhafun, dalam keadaan kamu tak takut. Kerana orang kafir tidak memusuhi kamu, tak ganggu kamu. Fa'alima ma lam ta'lamu, Allah Maha mengetahui apa yang kamu tak tahu. Faja'ala min duni dhalika, dan Allah menjadikan selain itu. Ya, duni dhalik itu selain itu. Itu maknanya merujuk pada masuk Masjidil Haram itu. Dapat kembali ke Masjidil Haram itu nikmat. Ini janji Allah. Dan Allah jadikan selain nikmat berjamaah Masjidil Haram, fathan qariba, kemenangan yang dekat. Fathun itu mana kemenangan, qarib yang. So dalam ayat ini Allah memberitahu kepada Nabi busyra atau bisyarah. Bisyarah, kabar gembira yang Allah beritahu kepada Nabi dan umat Islam ada dua. Bisyarah pertama, yakni boleh masuk, boleh datang ke Masjidil Haram dalam keadaan aman, bebas melaksanakan ibadah di sana. Yang kedua, Allah menjanjikan kemenangan, fathu. Fathu qariban tu ni, fathu Makkah ni. Fathu Makkah. Allah sampaikan ini melalui mimpi Nabi.
Selepas Nabi mimpi, Allah benarkan, Allah turunkan ayat ini. Janji pertama ketika Nabi hijrah daripada Makkah ke Madinah, dalam perjalanan turun ayat Al-Qasas 85. Allah pun telah berjanji. Ini dah kali kedua lah kiranya ni. Nanti aku yang menurunkan kamu dalam Al-Quran, aku jugalah nanti akan mengembalikan kamu ke Makkah semula. Ini jadi Allah kedua. Yang kedua ni lebih jelas karena melalui mimpi Nabi dan Allah turunkan ayat membenarkan mimpinya. Jemaah sekalian, turun ayat yang ke-27 ini, sahabat bukan main gembiranya. Gembira sungguh. Ya apa tidaknya boleh masuk Makkah dengan aman, tak ada gangguan, walhal Makkah masih dikuasai sepenuhnya oleh orang kafir. Dan ketika mereka tinggalkan Makkah pun dalam keadaan ketakutan. Tiba-tiba Allah memberi jaminan seperti ini. Tahun 6 Hijriah, selepas 6 tahun Nabi hijrah, Nabi mimpi tadi, tahun 6 Hijriah Nabi memberitahu kepada sahabat-sahabatnya bahwa tahun itu Nabi akan pergi umrah. Fuh, apalagi semuanya ya akan pergi umrah. Ramai yang ikutlah. Nabi yang jadi mutawifnya. Dan masa itu ya tak perlu bayar apa-apa kepada Nabi. Bawa gandum sendiri, bawa tunggang sendiri. Tak ada. Tak perlu visa. Kena bawa sendiri, bawa sendiri. Dia dan lebih kepada tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri. Jadi mungkin nanti yang tak ada kendaraan, ya boleh numpang, tolong menolonglah. Sehingga walaupun berjalan kaki dan semuanya mengurus sendiri, tidak adalah ketua yang urus gini, siapa nanti ya, yang bagian masak siapa ya, tak ada. Semuanya gotong royong. Mereka ada ke umrah, sa'in ma'ahum al-huda. Sesampainya mereka ke satu kawasan, satu tempat namanya Hudaybiyah. Sudah lama itu berjalan daripada Makkah, sampailah ke Hudaybiyah. Hudaybiyah ini belum masuk kawasan haram ya. Sampai di sana, raja'u duna ayat tamiru. Mereka dihalang masuk oleh orang kafir Quraisy. Dihalang masuk. Orang kafir rupanya tahu, Muhammad nak datang ke tempat kita ni. Rombongan pula. Jangan-jangan nak menyerang kita. Wahan Nabi dalam keadaan ikhram dan sahabatnya. Orang Quraisy tak buat. Tak boleh. Ini orang kita halau tiba-tiba nak datang pula. Dihalang, tak dibenarkan. Nabi SAW akhirnya mengutus utusan Utsman bin Affan. Wahai Utsman, kau jumpa mereka. Kau bincanglah. Minta kebenaran. Supaya mereka benarkan kita melaksanakan ibadah umrah. Lepas umrah balik ya. Kita bukan nak peperang, kita nak bukan, tapi hanya nak umrah. Dan umrah tidaklah lama, hanya sampai di Makkah, tawaf. Lepas tawaf, sa'i. Lepas sa'i, buta kepala, baliklah. Tak lama-lama. Nabi tak bagi masa untuk shop. Waktu itu belum ada ya, belum ada. Datang ratusan kilometer berjalan kaki, ya paling-paling naik unta, naik keledai, susah payah membawa bekalan, panas siangnya, sejuk malamnya, pergi ke Makkah niatnya untuk tawaf 7 kali pusingan, kemudian sa'i, ya kemudian tahallul, balik. Bayangkan. Dan mereka bersemangat. Tapi itu pun orang kafir Quraisy tak bagi untuk masuk. Akhirnya Nabi utus Utsman supaya berbincang, dibenarkan. Bukan nak buat apa nak. Orang Quraisy masih tak benarkan. Lama Utsman tidak balik, diutus. Macam mana ni Utsman tak balik-balik ni?
Akhirnya ya timbul apa lagi lah, berita kabar angin, berita apa dipanggil, kalau sekarang dipanggil apa tuh, fake news, hoax. Oh, hoax. Apa hoax ya namanya? Hoax, hoax, hoax. Ya bunyi pun bunyi pelit, mesti bohong lah, hoax. Dahulu sudah ada itu. Oh, Utsman ditahan, Utsman ditawan. Adanya Utsman dah dibunuh. Apalagi cemaslah Nabi. Sahabat-sahabat cemana nih? Kalau betul-betullah Utsman ditahan dan dibunuh dan mereka serang kita, sedangkan kita datang pakai ihram tak bawa senjata, cemana nih? Senang kan orang kafir kalau nak menyerang Nabi, nak pasti boleh menang lah. Nabi datang pakai ihram, tidak membawa senjata. Sedangkan mereka, Nabi dengan orang kafir, masa itu masih zaman perang. Belum ada perjanjian, belum ada ni perjanjian damai. Sebelumnya pun sudah perang Badar sudah, perang Uhud sudah, perang Khandaq sudah. Tiba-tiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengar kabar datang. Kenapa orang kafir tak fikir? Ini bagus nih ini. Ini maknanya memang dah hulur tak apa namanya leher ini untuk kerat. Tapi orang kafir tahu, oh, peperangan pada masa dulu ini sangat disiplin. Peperangan tidak boleh sepihak, tidak boleh. Peperangan dahulu mesti perjanjian antara dua belah pihak. Tak boleh peperangan sepihak, tak boleh. Sebab itu perangan ini serangan hendap tidak boleh. Mesti dua pihak setuju bila, di mana, mesti macam itu. Itu maknanya peperangan dahulu beradab. Sekarang tunggu leka musuh kan. Sebab itu orang kafir, oh ini iyalah, tapi tak boleh percaya. Akhirnya Nabi mintalah persetujuan para sahabatnya. Macam mana ni? Utsman tak balik-balik ni macam mana? Katanya sudah dibunuh. Akhirnya Nabi mintalah apa? Aku janji. Kalau bahasa sekarang dipanggil aku janji. Apa? Aku janji ya. Minta aku janji lah. Aku janji ke hang janji? Ikrar, ikrar. Taat setia. Ikrar taat setia. Karena keadaan bahaya ini, kalau mereka serang habis kita. Lalu Nabi mengambil ikrar mereka, yakni berbaiat. Itulah. Jika nanti orang kafir menyerang kita dengan senjata, sedangkan kita tidak bersenjata, adakah kamu berikrar berbaiat bahwa kamu bersedia mempertahankan Allah dan Rasulnya? Semua berbaiat, semua mengaku bersedia mempertahankan agama Allah walaupun mereka tidak bersenjata. Walaupun mereka tidak bersenjata, mereka berbaiat di bawah sebatang pokok. Dan semua sahabat yang terlibat itu semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita sebut sahabat, kita mesti kata radhiyallahu an. Allah ridha. Pokok di mana sahabat berbaiat mempertahankan Allah dan Rasulnya jika orang kafir menyerangnya walaupun mereka tidak bersenjata, dan mereka akhirnya dapat ridha daripada Allah, pokok itu akhirnya dikenal sebagai syajaratul ridwan. Pokok ridha, ridwan itu ridha. Setelah semuanya ini bukan senang zaman saya nak berbuat begitu, sebab tak ada senjata. Artinya kalau orang kafir menyerangnya, ya tak boleh melawan. Melawan dengan apa? Eh? Kalau orang sedang pakai kain ikhram lebih diserang. Kenapa? Eh? Lari nanti takut terlucut kainnya. Lagi bingung. Kalau perang betul tu mestilah pakai, wah, nak pakai ini. Kan diikat sana, dijahit sana. Ini pakai ikhram. Nak lari pun takut terlucut. Memang lemah. Sebab itu Nabi ambil dia punya ikrar tu, taat setia. Kalau dalam bahasa politik dipanggil komitmen politik. Oh, takut nanti kalau diserang. Rupa-rupanya orang kafir tidak menyerangnya. Orang kafir atas utusan dan bersedia berbincang dengan Nabi.
berbincang dengan Rasulullah. Berbincang Rasulullah, yakni melakukan satu perjanjian damai. Ini kemenangan bagi Nabi. Kalau selama ini Nabi dan umatnya dianggap orang jahat yang diusir, sekarang Nabi Muhammad sudah dianggap setara dengan mereka. Kan mereka sudah bersedia berunding dan buat per... Wah, ini kalau dari segi politik sudah menang itu. Karena sudah dianggap merdeka kan. Kalau sudah berunding dan mau... Kan mana dianggap se... Tengok sehingga hari ini. Kenapa Taiwan, kenapa China tidak mau berunding dengan Taiwan hingga hari ini? Buat perjanjian. Ya, karena China masih buat Taiwan ini sebagai apa namanya, penderhaka apa kan. Kalau nanti Taiwan, okay, sekarang kita duduk bersama, maknanya secara automatically si China mengakui yang Taiwan ini setara lah, merdeka lah. Nabi tidak perlu susah payah. Nabi ini seorang diplomat yang luar biasa. Akhirnya Nabi sudah mendapat pengiktirafan tanpa diminta daripada orang kafir bahwa Nabi dengan sahabatnya sudah punya negara sekarang pertama setara, duduk sama rendah. Akhirnya berunding, melakukan perjanjian yang disebut perjanjian Hudaibiyah. Betul? Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah ini ringkasnya saya ringkaskan sebab ini bukan cerita saya, tidak cerita sirah, saya cerita mukjizatnya. Dalam perjanjian Hudaibiyah ini ada beberapa poin yang perlu dipatuhi. Satu di antaranya, selama 10 tahun antara orang kafir Makkah dengan orang Islam di zaman Nabi tidak berlaku peperangan. Maknanya damai. Tidak lagi dalam keadaan perang. Dipanggil apa tu ya? Dipanggil gencatan senjata. Selama 10 tahun. Jadi suasana damai 10 tahun. Korea Utara dan Korea Selatan, itu suasana sekarang bukan suasana damai, masih suasana perang. Hanya rehat sekejap. Iya, Korea Utara, Korea Selatan kan hubungannya masih hubungan perang karena belum menandatangani perjanjian damai. Suasana masih perang, maknanya boleh berlaku bila-bila masa. Walaupun masing-masing sudah menjadi negara yang, dan itu bahaya itu kalau meletus bila-bila masa. Selama 10 tahun maknanya 10 tahun damai, tak ada peperangan. Orang mukmin takkan seorang kafir, orang kafir tak boleh. Itu satu di antaranya. Poin kedua, bila berlaku pergaduhan antara suku di Makkah, suku yang beragama Islam bergaduh dengan suku yang beragama musyrik bergaduh, Nabi tidak boleh menolong, tidak boleh membantu kepada Muslim. Orang kafir pun tak boleh membantu kepada kumpulan musyrik. Biar mereka gaduh sendiri. Ini satu di antaranya. Yang ketiga, ini yang paling berat. Mana-mana orang Madinah, orang Makkah yang dulu lari ke Madinah, balik semula ke Makkah, orang Makkah tidak wajib menghantar balik ke Madinah. Jika orang Madinah balik ke Makkah. Sebaliknya, jika ada orang mukmin Makkah lari ke Madinah, Nabi wajib antar balik. Tak seimbang ya, ini berat sebelah ni perjanjian. Selepas dimaterainya perjanjian damai ini, mana-mana ada orang Makkah hijrah ke Madinah, Nabi mesti antar balik. Nabi tak boleh menerimanya. Sementara jika ada orang Madinah tak tahan di Madinah, lari ke Makkah, maka orang kafir Makkah tidak berkewajiban. Jadi banyaklah yang berat sebelah di materai, di perjanjian itu. Dan Nabi tidak diizinkan umrah tahun itu, tidak diizinkan. Tapi Nabi diizinkan tahun berikutnya. Tahun berikutnya. Semasa ayat ini turun jamaah sekalian, semasa perjanjian dipatri oleh Nabi SAW, sahabat sudah mulai meragukan. Sahabat sudah mulai meragukan ayat
27 surah Al-Fathu. Apa isinya tadi? Al-Fathu 27 tadi. Isinya apa tadi? Bahwa umat Islam pasti akan masuk ke Masjidil Haram dengan aman. Tak ada gangguan, la takhafun, tak ada rasa takut, boleh menyempurnakan ibadah umrah atau haji. Tapi tiba-tiba dah berjalan berhari-hari daripada Madinah, tak sempat masuk Makkah, bahkan dihalau balik ke. Jadi akhirnya sahabat pun, ya Rasulullah, aina alladhi tara fi manamik, wahai Rasulullah, mana mimpimu itu ya Rasul? Engkau bagi tahu kami bahwa engkau bermimpi dan Allah pula beritahu, berjanji yang kita boleh datang ke Makkah dengan aman. Kenapa kita dihalau? Kenapa Allah kita dihalau? Sedangkan Allah berfirman, pasti kamu akan datang ke Makkah dalam keadaan aman dan berjaya melaksanakan ibadah umrah. Tapi kenapa kita dihalau pula? Kan ayat ini isinya begitu kan? Lalu Nabi jawab, betul, kita akan masuk ke Makkah dan tidak dihalau dengan senang lenang, kan tak takut. Tapi Allah kan tak kata tahun ini. Allah kan kata insya Allah. Sahabat fikir janji Allah itu berlaku tahun itu. Allah tak kata pun tahun ini kamu akan, tak ada. Jadi boleh jadi tahun itu, boleh jadi tahun berikutnya, boleh jadi bla 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 bla. Tapi pasti Allah akan tunaikan, tunaikan. Dalam perjalanan balik tadi dalam surah Al-Fathu tadi, surah Al-Fathu bermula dengan apa ya? Itu ayat 27 tadi. Surah Al-Fathu ini ayat pertama apa bunyi dia? Ya? Ya, Allah menekan. Ayat yang ke-15 mana bunyi dia? Ayat yang 15 pula. Ayat yang pertama buat ayat 15. Ayat pertama. Macam mana ayat pertama? Inna fatahna laka fatham mubina. Apa artinya? Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu, wahai Muhammad, fathu Makkah, fathan mubina, dengan kemenangan yang sebenar-benarnya. Fatham mubina. Nabi SAW ya, ketika turun ayat ini dan juga turun ayat tadi itu Al-Fathu tadi, ini kan janji Allah tuh, kamu pasti akan datang ke Makkah dengan aman. Di samping itu Allah akan jadikan, berikan pada kamu fathan qoriba. Kalau dalam ayat yang tadi, apa komentar Nabi setelah mendapat ayat ini? Baginda berkata, laqad unzilat alayya ayatun, demi sesungguhnya telah diturunkan ke atas aku ayat, hiya ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha kulliha, yang mana ayat itu lebih aku sukai daripada dunia dan isinya. Sungguh telah diturunkan kepadaku ayat yang aku lebih sukai ayat tersebut daripada dunia dan isinya. Ayat itu yakni inilah, bahwa Allah menjanjikan kemenangan, berjaya membebaskan kota Makkah. Tapi bukan tahun di mana ayat ini turun. Tahun 6 baru perjanjian damai. Maknanya bermula tahun 6 Hijriah hingga tahun bila? Kalau ikut perjanjian selama 10 tahun. Selama 10 tahun kencatan senjata. Hingga tahun yang ke 16 Hijriah tidak ada peperangan. Orang kafir tak akan serang muslim, tak.
sampai 26 ingat 10 tahun kemudian jadi 16 tahun 16 hijriah. Subhanallah, ingat Allah sudah berjanji dalam ayat 27. Wa ja'ala min duni dzalika apa tadi? Fathan qariba. Tadi ayat 70 apa namanya? 27 tadi. Wa ja'ala dan Allah jadikan yang di ujung tadi lah. Waja'ala faja'ala min duni dhalika fathan, dan Allah menjadikan selain itu, selain dapat masuk Makkah, kemenangan yang dekat. Ingat ya, kemenangan yang dekat mula di materi perjanjian damai tahun 6 Hijriah akan berakhir tahun 16, nah 10 tahun lama tu. Tapi Allah kata, oh tidak, kemenangan Fathu Makkah tidak perlu menunggu 10 tahun. Sebab dekat. Macam mananya kita berdamai 10 tahun, tapi Allah kata Makkah kita boleh bebaskan dalam masa yang dekat. Macam mana ni maksudnya? Ingat, Allah tidak berbohong. Apa yang Allah katakan pasti benar. Tak sampai 2 tahun. Okeylah, mudah kita 2 tahun selepas di materi perjanjian damai. Mana tahun? 8 Hijriah. Baru 2 tahun. Orang kafir Quraisy mencabuli perjanjian damai. Melanggar perjanjian damai. Yakni mereka membantu suku mereka yang sedang bergaduh dengan suku Muslim. Di Makkah ini bersuku-suku ya. Ada satu suku sudah masuk Islam, ada suku yang belum, ada orang Islam. Ketika berlaku permusuhan pergaduhan antara orang kafir dengan orang Muslim di Makkah, orang kafir Makkah pula membantu si kafir ini untuk membantai sama orang Islam. Sedangkan dalam perjanjian ditulis, bila berlaku pergaduhan antara suku kaum di Makkah, antara Muslim dan kafir, Nabi orang Muslim tidak boleh menolong saudara Muslimnya, orang kafir Makkah tidak boleh menolong saudara kafirnya. Si kafir menolong. Akhirnya berita ini sampai kepada Nabi. Mamanya sudah habis. Ini mah sudah dilanggar ini. Jadi mereka telah melanggar. Bila terlanggar, maknanya terbatal sekaligus. Perjanjian dengan orang kafir sekalipun tidak boleh dibatalkan sepihak. Hukumnya haram. Kita katalah buat apa, akad katalah perjanjian dengan orang bukan Islamnya, jual beli ke, buat kedai sama-sama ke, janjinya begini bla 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 bla. Kemudian kita tanah sebatal, tak boleh. Batal itu sama ada memang tempoh apa tamat sudah ni, tamat tempohnya, atau atas kesepakatan bersama. Kita tidak boleh, dalam Islam tidak boleh perjanjian itu dibatalkan sepihak saja, tidak boleh. Jadi ini bukan dibatalkan sepihak, dilanggar. Bila dilanggar maknanya tahun 8 Hijriah, baru 2 tahun. Selepas itu turun ayat lagi, yakni dalam surah At-Taubah itu. Surah At-Taubah kan tidak dimulakan dengan basmalah ya. Bara'atum minallah itu. Yang isinya bahwa perjanjian itu terbatal. Engkau wahai Muhammad, Allah tidak lagi terikat dengan perjanjian dengan mereka. Maknanya kamu boleh serang mereka. Dan mereka orang kafir Makkah diberi peluang oleh Allah selama 4 bulan untuk berada di Makkah. Mereka mesti meninggalkan Makkah dalam masa 4 bulan. Jika mereka tidak tinggalkan Makkah dalam masa 4 bulan, mereka akan diperangi, diusir, dihalau, bahkan kalau tertangkap akan dibunuh. 4 bulan ya, itu kaitannya dalam surah At-Taubah di sana. Selama 4 bulan itu mereka boleh bebas berjalan di Makkah, tapi selepas 4 bulan kena caw. Akhirnya apa? Selepas tamat tempoh, tamat tempoh apa namanya? Tadi 4 bulan,
Nabi beritahulah sahabat-sahabatnya dengan rahsia, dengan sahabatnya, marilah kita pergi ke Makkah untuk ini, kita pergi ke kota Makkah, tapi ingat jangan beritahu siapa, ini rahsia negara. Tapi sahabat ada yang berani bocorkan, siapa namanya? Sahabat-sahabat yang membocorkan rahsia negara. Ini ejas WIB juga. Apa namanya? Ya, nama dia lupa tu. Nama dia lupa radhiyallahu anhu. Hatib bin Abi Balta'ah Al-Ansari, kan? Baik situ pada tahun 8 Hijriah. Berduyun-duyun berbondong-bondong orang Islam ke sana nak memberikan kota Makkah, karena 4 bulan tempoh yang Allah berikan sudah tamat. Sama ada mereka sudah keluar atau belum, tapi ramai dari mereka yang tak keluar. Melihat Nabi dan tentera yang orang Islam yang datang beramai-ramai, akhirnya mereka pun menyerah diri. Ada yang masuk ke nyuruh dalam rumah, Abu Sufyan termasuk yang nyuruh dalam rumah. Lalu Nabi menyatakan kepada mereka diberi pengampunan secara beramai-ramai. Bahkan Nabi kata, Nabi tahu Abu Sufyan di dalam rumah, mengintai-intai dalam rumah. Tengok semua orang dah mau agama Islam, Abu Sufyan masih rasa berat cemana nih. Lalu Nabi kata, siapa yang tinggal di sini aman, siapa yang dalam rumah aman. Bahkan man dakhala baita Abi Sufyan, sesiapa yang masuk ke rumah Sufyan pun dijamin keselamatannya. Turun ayat idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Betul, tak ada permusuhan, tak ada perlawanan, tak. Jadi apa perjanjian damai tadi taklah memakan masa hingga 10 tahun, baru 2 tahun dah dilanggar. Baru 2 tahun Makkah dah dibebaskan. Betul firman Allah, aku akan bagi kau kemenangan yang dekat. 2 tahun daripada mulai ini. Dan selepas itu, apalagi karena sudah dibebaskan, maka sudah dikuasai orang Islam. Selepas itu langkah berikutnya, Nabi pun utuslah sahabat-sahabat, Ali bin Abi Thalib ketuanya, tolong bersihkan kawasan Makkah ini. Patung-patung kamu rubuhkan Ali, yang ada di sekeliling Ka'bah kamu hancurkan, antara Safa dan Marwah kamu hancurkan, yang dalam Ka'bah tu patung-patung semua keluarkan, bersihkan. Tahun berikutnya, jemaah sekalian, ya, ini makan masa bukan bulan ya, makan tahun. Nabi melakukan ibadah haji yang pertama dan terakhir. 100,000 orang sahabat, 100,000 yang mencintai apa namanya haji Nabi ini, berjalan kaki ya. Jadi tak tahulah berapa banyak yang bekalan yang dibawa, termasuk binatang yang nak disembelih pun dibawa sama yang dikuburkan. Aman tentram di Makkah, sudah ramai orang mengagama Islamnya. Berita ini Allah sampaikan belum lama ketika Nabi keluar dari Makkah, sudah diberitahu nanti kamu akan masuk balik ke Makkah. Sampai di mana Allah tegaskan lagi melalui mimpi, ya, kamu masuk Makkah dengan aman. Bukan itu saja, Makkah boleh kamu bebaskan. Ini namanya ikhbar ghaibi an zamanil mustaqbal, berita tentang gaib yang akan berlaku, dan ia berlaku ketika Nabi masih hidup. Bagaimana akarnya iman sahabat yang merasakan gitu ya. Masa keluar ada ayat turun, masa di Madinah ayat turun, pergi ke Makkah dilarang masuk Makkah, ayat ada ayat turun, balik ke tak tahulah. Itu nama sibghatullah, celupan Allah. Jadi iman mereka sangat sangat kuat. Betul-betul apa yang Quran yang mereka baca ini, tak ada yang mereka dustakan. Semuanya benar belaka, tidak mampu mendustakannya. Kalaupun ada orang cuba mendustakannya, hanya dengan lidah, tapi tidak dengan perbuatan. Lidah aja, hanya dengan lidah mereka mendustakannya, tapi perbuatannya, ya, bila dah berlaku kejadian, macam mana? 100% bagaimana yang di itu berkaitan dengan bushra atau bisyara. Walaupun semuanya panjang ya, ijaz yang dalam yang satu ini,
Tapi saya rasa poinnya sudah didapatkan, asal poinnya sudah tahu sudah, tidak perlu diperpanjangkan. Di ijaznya sudah tahu sudah, sebab itu poin dia. Mudah-mudahan memberi manfaat saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau berfungsi bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.